Cepat sembuh sangat Bambang baik. Suaranya biar bisa kembali lagi dan kita bermain iya. Farm State. Betul. Di Roblox. Farm State. Ini kayak bakal jadi serial baru kah, guys? Iya. Serial baru kita berkebun. Kita berkebun. Kalau terakhir Roblox kita itu punya series Skyblox. Ini kita akan berkebun. Kurang lebih kan sama ya. Skyblock juga berkebun lah ya, ya ngurus-ngurus. Iya. Tapi kalau ini kita nggak di angkasa. Tadi. Betul. Bumi. Kita di tanah nih. Kita di tanah. Jadi sudah ada kita... silo. Iya. Yeah. Kita ngapain nih, Goy? Cultivate. Yang pertama-tama. Cultivate 10 farmland. Ini gue juga pengen tahu. Emang gue mau ngambil-ngambilin aja. Gue mencangkul. Gue mau ngambil-ngambilin, gue gak mau ngapa-ngapain. Oh. Eh, kan gue lagi sakit gua ya, berarti cangkul. Kalian ada kerja kan? Gak gitu konsepnya kan, yang sakit mulut lu. Bentar, lu kenapa bisa, kesini, Goy? Hah? Di sini kah? Ini disuruh di sini. Ada kotak-kotaknya gue. Hah? Gue gak ada kotak-kotak ya? Pencet satu. Ini, lu pencet satu. Pencet cangkul dulu. Nih, tapi nih. Gak disuruh di sini. Gimana? Cuma kalau kalian maunya di sini ya udah, gak apa-apa. Gue juga gak tahu kenapa di sini. Emang di sini nih, bentar. Gue ini yang bolong nih, gue lu cangkul nih. Udah gue bersihin. Nah. Terus? XP-nya gak ini ya? Gue disuruh satu biji lagi guys, mohon maaf. Gue juga nih. Wah jadi jelek. Mohon maaf. Yaudah gue cabut. Dah. Bentar. Tanam nih. Wheat. Tanam. Sebenernya tanam kalau misalkan 10 biji tuh agak gimana ya? Tuh, kita masing-masing 30 berarti. Nah. Terus kita perlu water. Siram. Terus siramnya gak bisa kayak harvest moon apa gitu, ditahan. Gak bisa. Mungkin air gua habis. Out of water. Habis. Bil. Air. Si air. Oke. Dah. Udah. Hah? Lu langsung harvest? Aku tak mengerti. Masa langsung harvest? Gua habis. Ku rasa. Oh iya. Panas. Makasih Kyong. Panas. Ini misinya masing-masing gue. Kasih Kyong. Eh Kyong yang bener Kyong. Gue belum dapet. Jual. Kyong gue kurang Kyong. Itu tanyaan si Yogi dah. Iya yang gak keterlaluan lu. Emang dasar lu kuning. Gue cuma ngambil 10. Apaan? Gue juga ambil 10 ini. Gua sisa 8, gua ada lebih, enggak usah. Enggak, gua 10. Tipu-tipu deh. Gua sel 10. Lu berapa, Kyong? Jujur. Mana ini ya? Kok enggak ada di gua inventory-nya? Kok adanya bersuit? Hah? Ditipu-tipu gini gua. Kok I'm here to sell. Inventory gua kosong, cuma ada kayu. Ah, bohong lu. Lah, kemana? Gua yang mana ya? Gua bisa beli apa-apa jadinya kalau kayak begini kan. Gua juga enggak punya apa-apa, inventory gua kosong. Apa sih? Gara-gara Akyong nih. Pasti masuk ke Igo nih kayaknya. Enggak, gua cuma 10. Gua enggak ada. Sumpah. Inventory gue kosong, weh. Oh, balik. Balik. Apa jangan-jangan gak bisa bareng-bareng? Nah. Lu ada gak, Bang? Itu yang 8 ada, digit kosong, ada, kosong. Kosong juga? Kosong juga. Wah. Mana nih, gak ada duit jadinya? Gue gak ada duit, Goy. Gimana, di backpack kalian kosong inventory? Kosong. Gini. Kalian lihat di tanam di rumah di tempat gua, terus ini di silo deh. Masuknya di silo nih. Mungkin kah? Di silo. Iya. Yeah. Coba.
Lu ambil ya? Enggak ada. Enggak ada sih, lo kosong. Kosong juga kah? Iya. Iya kayaknya ke lu doang ini, Goy. Nih. Iya, nih farm lu jadi. Sabar, nih gua tanam lagi. Enggak, lu tanam di sini percuma. Ini coba dulu, panen. Coba dulu. Gak bisa. Dipanen gak masuk ke inventory kita, Goy. Iya, betul. Iya, makanya ini coba lagi. Soalnya terakhir settingannya tuh ke silo. Di silo gue ini ada 20 nih. Nah ini gue pas buka silo lu kosong. Nah ini makin naik nih. Ntar ini kalian ambil coba satu dulu. Settingannya baru gue ubah nih. Bisa gak? Kalian ambil satu-satu. Terus ntar gue satu. Masuk di gue gak? Kita masuk coba dulu. We never know if we never try kan? Betul. Betul. Ini namanya apa? Sickle. Yes, if not try, we not lose anything. Oh, side. Nah, coba, Bang, ambil. Ini gue coba. Coba ya. Nah, das, ambil, Bang. Dapat. Coba, Kyong, ambil satu. Dapat. Ini langsung masuk ke inventory gue nih. Dapat. Oke. Okay. Nice. Dapat, Goy. Dapatnya dua ya, Kyong, ya. Iya, dua. Tapi kan tadi modal gue 10, ya kan? Ya. Ya, lu perhitungan banget lo sama temen. Oh, kan ini buat lo, kita bersama, gue gak ada duit buat apa, Cok. Perhitungan banget sama temen, sumpah. Gue disuruh beli blueprint nih. Beli apaan nih blueprint nih? Ini aja ya. Belinya beda-beda ya. Oh. Gak bisa beda-beda, Bang. Dekor. Gue cuma bisa beli 5 lagi. Terus I want to buy something. Sekarang wheatnya harus gue jual. Gue beli 4 deh. Complete the getting started quest. Gak bisa. Gue harus apa? Gak bisa beli seednya lagi gue. Gara-gara gak cukup. Duit tuh berapa sekarang? Enggak. Jadi gue mau beli nih, biar gue bisa nanem wheatnya lagi. Terus abis itu di sell kan. Sellnya lu harus 10 kan, gue baru 6 biji sellnya. Nah, gue sell ini baru 2. Nah, Goy, lu harus tanemin buat kita dulu, Goy. Tenang, bro. Sekarang gimana cara gue kasih ke kalian ya? Gue bisa gift gak? Coba. Enggak, lu tanemin aja, Goy. Tar kita panen, jual 10. Ntar hasil duitnya ntar dikasih ke lu aja atau apa gitu. Ntar ya. Gua beli dulu. Loading the town. Ntar Goy, gua punya 5 nih, bibitnya gua tanam 5 nih. Ini berarti gua beli berapa nih? Lu beli 5 lagi ya? Enggak, lebih. Lebih lah. Gua kurang 4. Akyong kurang berapa? 3. Gua udah, tapi gua 7. Punya 5. Jadi Akyong 7. Udah cukup, Akyong. Itu di situ udah 8. 5 6 7 8. Oke. Akyong udah cukup. 10 nih. Kurang 4. Tanam lagi nih. Tenang, guys. Aman. Apa tadi guys kalau berolah ya, guys ya. Aja. Tuh. Bang, kurang satu gua. Diambil bang satu. Tunggu tanam tuh di situ. Apa nih? Wah. Itu udah. Enggak mungkin kurang. Gua kurang 2. Gua gebuk lu ya. Enggak mungkin, itu udah ada tuh banyak tuh. Iya, diambil Bambang. Ini ada teori siapa cepat dia dapat ya, guys. Belum, Kyong. Ini cara bersihnya gimana sih? Batu-batu ini? Gak bisa. Harus iron pickaxe. Oh my god. Anjing. Bang, kurang bang, jangan. Wah, tai lah. Kurang satu, Goy. Woi, udah habis. Gua melakukan pembalasan.
Pembalasan apa? Apa pembalasan, pembalasan apa? Pembalasan aja udah intinya. Ini kurang nih sekarang gimana nih? Bisa, bisa. Gimana, Goy? Tetap bisa, tetap bisa. Kurang dia, Goy. Tetap bisa beli itu. Oke, gimana gini deh. Biar enggak rebutan lahannya kita bagi deh. Ini kayak akan rebutan kan nih. Kita bagi kebun ini menjadi 3 bagian. Oke. Nah, gua enggak bisa beli bibit lagi. Satu gak lagi mungkin. Kurang. Gak mungkin. Tidak bisa, you gak bisa, gue enggak bisa, gue. You have to complete. You have to complete start getting starter quest before purchasing this item. Wah, bang. Bang beliin satu, bang. Duit tuh lebih banyak pasti. Kasih gini. Beliin satu bibit. Beliin aku punya satu blueprint. Ntar bambangnya beliin, Kyong. Dia soalnya dapat itunya banyak. Nah, panennya cuma 76. Iya, gue kurang satu. Gue sekarang ada duit juga gak bisa beli, bang. Duit gue 35, bang. Gue beliin kalian lagi kan itu. Nih. Kayaknya gue yang di sini deh. Gua mau beli. Blueprint di mana sih belinya, gue? BB. Nih, Kyong, gue bisa kasih ke lu gak ya? Coba ya, nih. Ini gak bisa gift tuh deh. Tuh. Gak bisa ambil. Oh, udah, nah. Oh bisa drop ya, bisa langsung ya, di drag aja. Drop ya. Oh, bisa drop, bisa drop. Oh tinggal drag doang. Gue enggak bisa beli. Oke. Blueprint tekan B. Terus 4 menit. Itu ada tutorial lah, Kyong. Dibaca dulu tutorial. Kan gaming ngasih tau tutorial. Gak ada, ada tutorialnya di gua B. B itu shortcutnya, tutorialnya dikasih tau anak panahnya malah. Bukan cuma shortcut. Harus klik yang mana. Ntar mungkin karena misi gua belum selesai kali ya. Ikutin dulu aja. Sini bro. Lu ngambil di mana? Gua sini deh nih. Nih, gua ini. Lu mana? Ini nih, jembatan. Iya. Nah, lu di jembatan sini. Ya udah, berarti gua setelah jembatannya lagi. Aduh, kecil bacok. Kecil banget. Gimana? Nah, gua jembatan yang sininya deh. Rusak kan? Rusak, itu harus dibenerin dulu. Gimana kalau kita bagi dua, gue? Oh, gua di sini aja nih. Nih. Oh, gua di atas. Atasnya deh, gua di atasnya deh, atasnya Akyong. Ah. Hah? Baru gua nyampe. Lu mau di sini? Ya udah. Deh, gua di lu deh. Lu di mana jadinya? Ah, lu di situ ya, gua di atas ya. Ya. Oke, gua bersihin dulu nih. Oke, kita beres dulu. Kita lihat nih. Siapa yang paling bersih nih? Yang paling rapi. Pasti bukan Akyong. Kalau ini udah enggak mungkin curi-curian nih. Wih. Bisa naik level loh. Bisa. Wow. Fire walk counter. Wow. Ini blueprint apa nih, guys? Apa aja enggak apa-apa. Apa aja, Kyong? Itu tutorial doang kok. Yang murah aja, Kyong, yang murah. Iya. Yeah. Okay. Ayo, Kyong. Potong pohonnya. Woi. Masuk abri lu. Alright, gua tinggal pergi ke farm. Nah, sini. Nah, lahan gua mana? Itu lu di situ yang paling depan. Aku paling depan sini. Kalian di mana? Gua di atas lu. Di atas gua. gua nyebrang jembatan. Atau lu mau pindah mana? Juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gua di depan aja. Oke. Okay. Atas mana? Oh, lu di sini. Ya.
Lu di sini, gue mau bikin apa dulu nih? Apa aja udah ini lahan-lahan kan udah beda-beda lahannya. Oke, oke. Jadi kita membagi kayak di island kita kan berbagi juga tuh rumah-rumahnya. Tapi punya gue kecil juga ya. Yang punya lo paling gede itu. Punya gue sih kayaknya paling gede. Oh iya ya dia. Lahan penuh ya. Ayo kita tanam. Lama juga ya bersihnya ya. Gue lihat-lihat. Gue mau dapat bibit grass. Ayo kita tanam. Rot, rot, rot. Aduh gak semuanya bisa dibersihin lagi. Iya. Gue ada beberapa pohon yang gak bisa gue bersihin juga. Ya. Mengganggu sekali. Pohonnya gede lagi. Ukurannya cuma satu. 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 Ini sayang nih. Di gua ada pohon apel tapi sayang kalau misalkan gua iniin. Apa? Pohon kalo apel gua jangan, sayang jangan banget. Iya makanya ada, sayang ada banget. Ada buahnya. Apa? Ada buah apelnya guys. Di aku. Pohon apel. Oh ini gak bisa dihancurin. Gila gue bekerja dari matahari terbenam sampai matahari terbit oh. Lagi dulu. Udah kan tadi. Oh iya malam. Lama ya bersihnya ya. Banget. Ah udah mulai bersih nih rumput-rumput. Potong pohon. Kita ngambil air dari sini gak sih? Oh iya ngambil airnya jauh kita bang. Bisa cuy. Bisa. Di sungai bisa, di sungai. Gak bisa. Aduh. Betul sungai juga ya. Gue masih lebih dekat. Gue jauh banget gue. Tapi sebenarnya tanpa diairin sih. Bisa nunggu hujan apa? Sih. Bisa. Cuma kita kan berarti gak tahu kapan hujan kan tuh. Kalau kayak gitu konsepnya tuh. Dan ini udah mau bersih nih gue. Lumayan bersih sih ini. Mantap. Sebenernya nih semua pohon kayaknya pohon apel dah guys. Enggak, ada pohon oak. Oh yang ada apelnya doang ya pohon apel ya. Iyalah, goy. Masa iya pohon isi durian di situ pohon apel gitu kan? Kayaknya udah harus ganti jangan wheat deh. Ah, jangan wheat maksudnya? Gua abis ini yang lain deh selain wheat. Ini pohon apa nih? Agak. Kita bersihin dulu. Untung harus stone pick ya? X dong. Iya betul koi. Astaga. Potong kuenya. Woi punya gue sih udah lumayan bersih ya bang. Lihat bang ya. Udah oke ya bang ya. Iya. Yeah. Ini kalau asal jangan udah gue bersihin gini tiba-tiba ntar tumbuh lagi aja nih. Kayaknya emang bisa tumbuh lagi deh. Kayaknya ya. Kayaknya sih bisa. Dia baru saja melakukan hal apa tuh. Dia seneng banget tuh. Ketika dia sudah bernyanyi. Artis tenang tidak baik-baik saja. Suatu kecurangan atau apapun yang dilakukan. Dan dirimu. Di hatiku. Ternyata ada sesuatu hal buruk yang baru saja dilakukan yang merugikan orang lain menguntungkan dia tuh. Sudah terlalu lama.
kita sisain satu kali. Tuh disisain satu pasti ada sesuatu yang dia ambil. Nih kita jual-jual. Eh ambil air di mana? Ambil air kok hilang? Di sumur sini. Sumurnya mana Kyong? Oh pasti diambil sama dia sumurnya. Oh kurang ajar. Itu yang nyanyi dan dirimu. Bisa bikin sumur lagi ya? Bikin sumur lagi aja satu orang satu gitu. Bisa bisa. Coba di build build. Goy liat gumnya gue goy, gimana goy bersih gak goy? Boleh. Lumayan lah. Bersih punya gue, ada gundul semua rumputnya. Oke gue bisa dijual gak sih rumput-rumput liar itu? Bentar ini kayaknya udah paling bener. Di ini di Akyong dah bang. Apa? Sumur. Kenapa memang? Bawaan pabriknya. Gak apa-apa di situ udah. Indahin lah. Udah. Jadi ntar tinggal beli lagi. Dirimu. Siasat gua guys. Oh, lumayan lama menunggunya ya ini. Ini grass seed buat apaan ya? Jadi kotor lagi dong. Oke, grass seed. Pasti dibutuhin sih gue itu, gue. Grass seed ituin aja gue, enggak usah dipakai itu buat jadi rumput lagi tuh. Iya. Jadi kotor lagi pasti. Ini sudah. Ini yang gak reseknya adalah setiap kali dia selesai baliknya ke dunia sendiri lagi, gak ke ego. Enggak, lu bisa. Bisa, caranya? Enggak. Bukannya tinggal langsung visit ya? Iya. Tinggal langsung visit, Kyong. Dirimu. Dah, kita ke kota lagi. Gila, apel lama banget ininya ya. 1.5 jam apel. Pohon apel lu banyak emang di situ ya? Ada. Mana masalahnya tadi apelnya ada yang gua jual anjir. Aku mau jual, coba kita tes. Wih, guys. Hah? Aku menemukan cara biar bisa lebih profit lagi, lebih cepet. Apa tuh? Gimana? Mancing ikan, gokil. Satu ikan cepet, cok. Oh, wow. Sambil nungguin ya. Mantep, cuy. Satu ikan cepet. Gua lagi nyoba nih, tadi gua dapet ikan lele 125. Bener, sambil nungguin, mancing. Oh, wow. Gua beli corn seed ya guys ya, corn seed ya. Beli. Nah, gua beli corn seed deh. Mancing guys, cuan parah, gila. Grinding. Dia gak pakai umpan nih? Enggak. Langsung. Oke. Tapi harus lihat ikannya ada di mana aja. Di sungai. Gue lihat tadi sama di depan kapal. Iya, harus lihat ikannya. Ada cumi-cumi. Ini gue jadi inget game apa sih yang di itu? Apa? Yang di Switch. Animal Town. Animal Crossing. Animal Crossing. Bentar, gue mau beli buat jadiin stone, gimana caranya? Blacksmith di kota.
Oh, ikannya beda-beda ya? Enggak, sama-sama, Bang. Nah, itu tuh ikannya gigit lu tuh. Gigit punya lu. Oh. Cari ikan lagi gue. Harus ada bayangan ikannya ya, guys, ya. Iya, iya. Makanya gue bilang mirip tuh gara-gara itu, Kyong. Si Igor jadi... misalnya gak ada bayangan ikan dia. Ngapain dia mancing apa lu? Jadi harus kayak gitu. Gue dapat ikan. Aku dapat ikan. Lama ikan dong nyarinya ya. Ikan nanan. Tapi satu ikan juga. $100. Mantep boy. Coba. Sebenarnya kalau beneran berarti harusnya gue dapat $300. Lu udah dapat 3. Ya $300. Benar. Apakah Akyong bohong? Akyong pembohong, guys. Bohong dari mana? Ikan gua satunya 25 perak. Hah? Hah? Wah. Nih gua screen share nih kalau lo enggak percaya nih. Oh enggak. Wah. Ya bohong, aduh, guys. Nah, itu pasti dia yang bohong gua. Wah. Dia bohong. Anjir, 250 koin 25 lu hilangin 0 ya. Hah? Parah, Bambang. Wah. Hah? Gila, gua jualnya 150. Aduh. Harganya squid. Tapi kenapa kalau game-game kayak gini agak hoki ya? Oke, aku langsung mau beli. Aku mau ke Blacksmith dan membeli barang-barang. Aku mau eksperimen. Di sini ada I'm looking for work. Will you bring me a copper nails and 16? Wah! Burung gagak sialan. Aduh. Farming level 2. Let's go. Aku sudah ada farming level 2, kawan. Gua masih mancing. Panggil gua mancing mania mantap ya. Ini kan. Bener. Ikan, aku suka ikan. Mancing. Kita ambil ikan. Kopernya kita ambil. Bil, diambil kopernya. Ya aku udah nggak mau kesini, kan? Ambil batu. Tuh. Ah, gitu dong ikan. Bikin kopernya gimana cara bikin koper? Gue butuh apel. Nah. Gue liatnya tuh udah kaya, Kyong. Oh iya, bro. Udah punya stone pickaxe gue. Gue butuh apel. Waktunya gue jual nih. Kalau lu benar bilang 100, gue ada berarti bisa 600. Awas lu bohong. Bohong. Gue 3 ikan cuma 90 gue. Wih, fishing 2 gue. Bisa beli apa gak ya? Aduh, gue pengen kencing. Ini ikan. Aduh, si ikan gimana nih? Ini ada ikan yang gede nih. Ikan lele nih. Ikan lele mahal, boy. Ayo kan, sini kan. Nah. Boy, lu mau mancing di umpan gua lu, gua lihat tuh. Gue lagi mau mencangkul. Bener-bener lu, gue liat lu ya. Oke. Bikin sesuatu dulu nih.
Awas lu bohong, Kyong. Ini gua jual nih semuanya. Eh, apa? Tanggung. Kok store-nya hilang sih kalau gua mau ini? Yuk. Gue bikinin gua ini dong. Coba lihat bahannya apa aja. Buat apa? Proses copper. Gua tekan B. Tapi enggak menu store yang tadi kayak di tutorialnya enggak ada. Hah, ada enggak lu? Store. Tekan B itu langsung kayak lu apa namanya? God mode gitu loh. Iya, God mode, oh, tapi gua enggak ada store buat blueprint-nya. Woi. Di atas, Kyong. Coba lu baca lagi. Iya, udah gua baca, itu mahal tuh, gua. Wah, lu mau ngambil punya gua ya? Gua di guard mode nih, tapi kagak ada store di gua, goy. Ada jadi shop nggak? Gak ada. Kalau ada, gua nggak mungkin nanya sama lu. Hah? Gua pulang ke dunia gua dulu deh. Bentar, gua mau jual dulu. Nah, di rumah gua bisa. Oh, bentar ya. Gue jual yang kecil-kecil dulu, yang Akyong bilang mahal. Ini gue jual nih. Yang catfish mahal tuh 125 kalau gak salah gue. Cuma berapa nih? Gue ada 6, 150 koin. Cuma 50. Eh, 30 berarti. Hah? Terus berapa? Yang perch. Perch 40. Large mode. Ada yang mahal large kan? Large mode 150. Ya kan. Catfish. 125. Oh. Okay. Itu gua bilang mahal tuh, goy, yang itu tuh, goy, gua bilang. Aku kembali. Weh. Kita harus beli barang yang biar gagaknya enggak ngerusak sih. Scarecrow. Iya. Wih, blueberry mahal, cuy. Kalau ikan-ikan yang kecil-kecil emang murah dia. Apel jual nggak ya? Ini bisa dimakan deh. Eh, nggak ada lapar gitu-gitu ya? Kasih gue aja sini, gue. Oh gitu. Buat memproses koper, pakai mana ya guys ya? Tahu nggak? Aku tidak tahu. Kami tidak tahu. Wah, kaya raya. Tak ke kota. Kita kelarin dulu, dapat duit banyak. Wah. Thomas Market, Farm Kara Tower. Dapat 400. Terima kasih. Top. Terima kasih. Mancing pilihan yang tepat sih. Ya kan. Oke, stone pickaxe. Ini gunanya. Copper gue cuma 4, enggak bisa, butuh 12. Confirm. Ih, gue jual jil. Ada jil. Blue jil. Iya, blue jil. Oke. Enggak, or ini gimana cara prosesnya ya? Gue lagi bingung nih. Ini apa? Oh, ini clean. Saya mau beli sesuatu. Ini ya. Kiln. Oh ya benar, di sini prosesnya. Sebut apa? Ini jual. Kayaknya emang mancing udah paling the best. Iya kan. Cara mencari uang mancing udah paling mantap. Mancing, bro. Betul.
Ya kak bang. Paling mantap brutal. Oh. Mantap brutal kak bang. Ini guys, jamur-jamur kumpulin 10 bisa jadi bibit guys. Bibit? Ya bibit gratis. Kita masukin kompos bin. 9, 14. Terus jamur-jamur yang kalian kumpulin itu satu jamur biru sama satu jamur merah bisa jadi kursi jamur guys. Sabar, gue lagi mencari duit. Oh I see, jadi kita semua kerjaannya itu di kota. Betul. Ya kurang lebih kayak island lah ya. Iya gak sih? Bener. Island kan gini-gini gak juga. Salah. Tapi untung gak ada durability sih. Ini penting banget. Kalau ada sih lumayan PR ya. Oke. Kita sudah menanam. Oh gue gak bisa, bisa beli gak sih? Oh gue gak bisa beli kalau di tempat lu gue. Iya, tadi gue bilang yang semuanya harus Igo yang beli. Soalnya nih blueprintnya blueprint Igo yang punya. Iya. Udah lu bisa loh. You can build on your naronya farm. Bisa. Naronya bisa. Oh. Ada pilihan lagi gak gue? Gak ada ya? Enggak. Sekarang nih copper gimana cara ubah jadi copper nails deh. Jadi kalau gue beli, gue harus ke tempat gue dulu. Iya. Kalian harus gitu, betul. Cara bikin copper nails gimana? Gue aja belum sampai situ, Kyong. Oh, ini. Mahal, cuy. Apa? I see. 600. Apa lu mau beli apa sih, Mang? Gua mau beli ini apa? Mau beli well buat nyiram. Oh, sumur. Apple sih juga duitnya cepet apple. Di lahan batas tapi tadi enggak ada apple. Enggak bisa ditanam ya? Ikan, gue. Pohon apel ini. Ini apa nih? Reserve barrel. Oh, 4 biji blueberry berubah jadi jam. Oke. Okay. Oh ya teman-teman, juga di kota kalian bisa ambil quest ya sama NPC-nya. Gua dapetin diamond. Tapi diamond kayak belum kepake. Sudah gua kerjakan. Gua dapet misi dari si Kara, gua disuruh mancing. 2 Larkmoth Bass sama 3 Perch. Wait. Ada ikan terbaik. Ayo ambil. Ayo. Wait. Wait. Balik lo. Balik anjing. Wait. Ya. Wah. Dia ngetep nyakyong. Iya. Gagal. Itu large mob bass, itu misi gua. Satu lagi kayak gitu. Iya, large mob bass itu. Itu 125 harganya, Kyong. Paling mahal si lele tetap. Hai. Nih Kyong, last mode bus nih Kyong. Butuh satu lagi. Aduh, kepencet dong. Catfish. Di sini.
Udah lu ambil ya transport busnya. Kabur. Udah kabur. Ini kan gamenya game farming ya. Hah? Enggak, ini game mancing. Tapi jadinya malah mancing. Sebenarnya ini semuanya sih. Bertani. Mau jual lagi. Oh blueberry ini, blueberry mahal banget cuy. Ah, dapatnya jil lagi. Oh. Apel ada nih, ada ininya nih, ada seeds-nya. Ada waktunya. Nah, misinya ada waktunya ya, guys. Enggak, bukan itu maksudnya, Kyung. Jadi waktu apa? Repeat produce. Enak nih. Ini buat ngesaw meal embel-embelnya. Oh iya ya, disuruh tunggu 2 menit rata-rata. Oke, apel paling boleh-boleh apel. Lumayan. Ini apa nih? Oh, jadi minuman. Ke arah Tom Santiago. Ih, gue dapet ulet, guys. Mana? Mana nih? Ini apa nih? Oke, kita tinggal ngomong ke Robin. Oh, harus 12 ya. Susah banget nyari blue jill. Blue jill plus mod bus. Dapat 3 apple tree seed. Buset. Bird. Plus mod bus, come on. Large mod bus, I need you. Stingray nih. Oh keren sih, dia bikin apa-apanya semua di sini. Jadi blueprint itu tuh buat beli doang. Kalau mau nyari bisa crafting. Oke. Pahim, kita pahim. Wuh. Oak plank. Ya. Arch mode pas. Dari sini. Lagi. Dark mode. Ayo catfish. Lu mancing gak cuma di rumah ya? Ya. Mancing di mana lagi bisanya? Di kota bisa. Mana-mana. Oh, nunggu 3 menit ya. Pasti lu sama. Ini yang beda apa kita sama, gue? Enggak, tadi kosong, ini baru gue pake. Oh, beda-beda berarti. Lu tulisannya berapa menit? Semenit, gue sisa semenit. Oh, gue masih 3 menit. Itu beda. Oke, okay, kita dapat large mod bus-nya. Guys, ini videonya mau kita tutup gak? Sabar. Plank gue baru jadi nih. Udah 44 menit. Bar. Oke, okay. Ini gue lagi mancing nih. Jong, 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 sabar, jong, jong. Apa sih ini orang? Jong, sabar, jong. Trader Tom. Gue jadi pemancingnya lah. Mancing handal. Oh, gue kurang konkrit doang nih. Dari ini, clay brick. Berarti. Ini masih banyak area yang belum kita buka toh, guys. Beberapa area, itu kayaknya dapetnya di next map-nya deh. Ini butuh clay sih. Ini
ada misi lagi, misinya kan cuma sehari kali kan? Enggak, ya, bisa terus-terusan, bisa di spam. Lah iya, ini bisa lagi nih. Bisa di spam kok. Introduce yourself to Duke Skara Tom Santiago. Bentar, gue mau ngecek. Ini gua cara bukanya gimana nih? 10.000. Unlock the Plains Region. 10.000 harganya. Kara. Astaga. Diamond dapatnya dari mana? Dari quest. Astaga. Berarti enggak pay to win ya? Ya bisa aja lo kalau mau. Santiago. Oh, ini Santiago sih ini. Apa lama lagi nih? 2 menit udah gua balik dulu deh. Pay to win-nya sebenarnya lebih mempercepat waktu sih. Betul. Dapat 3 apple seed. Oke, gue mulai nanam dulu deh buat misinya si Tom. Gue disuruh potong pohon. Ya? Kalian mau tau yang aneh gak? Gue visit farmnya Igwe tapi gue teleport ke kota. Keren. Terus pas gue mau pencet travel lagi, you are here. Oh, gak bisa di sini. Aneh banget. Ada gagak. Diamondnya buat apa sih berarti? Coba gue cek shop. Gagaknya sialan banget nih. Oh, diamond pakai ini anjir. 400 weh. Gue butuh scarecrow nih. Bikin apa gue 400? Itu yang paling bawah, cek aja. Paling bawah di mana? Apa yang di bawah? Di store. Gue lihat yang paling mahal doang. Di build diamond. Iya ya, kan cuma bisa di situ diamond. Marble column fence ini 800. Potong, potong, potong. Potong pohon. Gak mau ditutup, Kyong? Iya, ayo tutup dulu. Kalau gitu, video lagi. Kasih paham nih, Kyong. Potong pohon. Oh, dulu atau kumpul dulu ya? Ayo. Potong pohonnya sekarang juga. Kumpul loh di depan. Sekarang juga. OTW. Ini guys. Up. Up parkour. Up only up. Only up. Gue kalau enggak ketemu ini. Mereka, yo ini enggak akan berhenti, guys. Rumput-rumput ini apa? Terus. Iya dong, kan rumput liar. Mana nih Bambang nih? Itu dia. Nih, ini bukannya 10.000 nih, guys. Gua ini mahal banget. Bisa kirim duit enggak sih? Enggak bisa ya? Enggak bisa masalahnya. Gua mana 10.000, gue? Itu di tempat lu. Jambilan lu enggak tahu. Ada gua di sini. Enggak tahu. Oh, ini gua ada yang kok, itu yang rubuh. Itu buat mining sih kayaknya guanya. Iya, kan kita ada item-item tertentu yang belum kita punya gitu. Dengan akhirnya saat membanggakan itu, maka kita tetap jumpa kita dalam Farmstead kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Farmstead berikutnya. Dadah semuanya.